Menurut Dahlan, warga Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, pelaksanaan Pilpres kali ini tidak hanya sekedar mencari kemenangan saja. Lebih jauh, Dahlan mewanti-wanti terjadinya tindak kecurangan yang mungkin terjadi di sejumlah TPS. Salah satunya dengan ditemukannya warga yang mencontreng lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Ayah empat anak ini menjagokan pasangan Mega Pro. Lebih cenderung memilih ke masalah ke Mega Pro itu karena programnya lain kan. Kalau lainnya itu kan masih programnya itu enggak, seakan-akan tidak memihak kepada rakyat kita. Nyonya Rizkia Hasanah, warga Desa Sokobena Tengah, Kecamatan Sokobena Sampang, punya pilihan lain. Ibu rumah tangga warga ini sejak awal menjagokan pasangan Jikawin. Menurutnya, program Jikawin lebih bagus dan menjanjikan. Pilih sekolah, program menjanjikan. Untuk jadi presiden? Iya. Dari Sampang, Khoirun Firdiansyah melaporkan.